Oke teman-teman, ini krengkasnya sudah kita bersihkan ya. Sudah bersih dari yang kemarin. Ini juga krengkes sudah kita pembenahan di bagian sini. Ruang bilas penataannya sudah kita porting dikit-dikit biar lebih lancar nantinya untuk Yamaha V80 ini ya. Tentunya krengkes juga sudah kita sudah kita majukan ternyata. Tetap kita majukan. Oke. Nah, krengkesnya kita pakai custom, kita custom lagi. Nah, ini. Oke. Ini stang kita pakai Satria 2 tak teman-teman ya. Ini pakai stang Satria 2 tak, nanti otomatis pen pistonnya juga besar. Pen pistonnya nanti kita pistonnya dan pistonnya kita pakai Alpha. Powernya 150 NPP aja. NPP aja. Nah, ini pistonnya pakai Alpha 150. Nah. Oke. Stang shaker kita pakai orisinil SGP Suzuki ya. Nah, ini sepaket sama sini. Oke, SGP sudah jadi. Ini tinggal memasang aja klaker bandula, kita pakai Sky Venue 2 kiri dan kanan. Untuk seal-seal akhir juga sudah kita belikan semuanya di sini, kampas kopling, per kopling semuanya DLL ya dan lain-lain. Oke, tinggal memasang aja teman-teman. Biar menuju bebek jahat ya V80. Jos pokoknya nanti bisa tembus 117 km/jam atau 120 perkiraan kita. Oke. Yo guys. Oke. Waktunya kita pemasangan. Oke. Oke, sip. Ayo, pas. Mesti. Dua mesti kan kuat. Iso ini. Ujurin sih. Oke, kita pemasangan. Om lagi ngapain, Om? Ngancukin apa, weh? Karo wong letri. Wong letri digarap yo ngene iki ae. Motor kon benake ra dibenak-benakne. Piye ini? Dot. Oke, teman-teman, mesinnya sudah kita gatukkan. Gatukkan ya, boy. Mesinnya sudah kita pasang ya, tinggal membran-membrannya, boloknya sama bagian kanan dan kiri. Nah, membrannya juga sudah kita porting ya, seperti ini, porting jadi lebih tipis ya, lebih besar lagi masuk ke dalam ini. Ini udah pakai fiber juga ya, udah masih bagus, masih layak pakai. Untuk manifoldnya kita pakai punya EBZR yang orisinil ya. Kita pakai EBZR orisinil. Nah, ini nanti pakai karbu PE28. Ini kita besarkan. Oke. Oke, kita pasang dulu teman-teman ya. Yeah.
Drone-nya sudah selesai pemortingan. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Oke. Semuanya sudah kita porting dari dalam maupun luar. Buangnya juga sudah besar dibandingkan yang kemarin. Oke, mantap jiwa pokoknya. Guys, tinggal pemasangan ke sini, rak sini. Karbunya pakai PE24. Manipul pakai Ebon ZR. Ntar. Untuk kampas-kampasnya kita berikan yang baru. Nah ini baru, terus sama per koplingnya juga kita pakai ori apa? Suzuki Satria 4 tak. Nah, orinya ya, biar lebih responsif, istimewa angkatannya. Oke. Pasang dulu teman-teman, nanti pasang dulu. Masuk. Kop kop kop. Oke teman-teman, ini bak koplingnya sudah kita las ya. Nah ini sudah ada pengelasan, tapi untuk bautnya tetap kita pantek sini sama sini, nanti biar nggak rubah ya tatarannya yang pertama. Yang penting sudah dilas, sudah aman, nggak copot, nggak rawan copot gitu. Yang pertamanya kan nggak dilas, cuma dibaut aja sampai dipantek ya, sini sama sini aja. Nah ini sudah kita las, sudah kita rapiin. Nah tinggal pemasangan di mesin aja. Oke, tunggu kita masang dulu teman-teman, sebentar. Udah bagus, joss.